Hai, assalamualaikum semua. Bertemu lagi dalam YouTube channel Pak Ngamalik. Okey, untuk video kali ini Pak Ngamalik akan memaparkan bagaimana kisah Pak Ngamalik sendiri yang telah mengalami banjir. Okey, sekarang lebih kurang pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi saya terpaksa berpindah. Saya bawa barang-barang yang perlu saja. Jiran-jiran yang lain ada yang berpindah semalam, ada yang berpindah pukul 4 pagi, 3 pagi ada, 4 pagi ada. Saya berpindah lebih kurang pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi saya mencari kawasan yang cuba tengok air. Air dah memenuhi jalan, menghubungkan antara rumah saya dan jalan besar. Tengok, ini jiran-jiran saya yang berpindah awal pagi. Okay. Kami cuma sempat memindahkan, menyelamatkan barang-barang yang perlu sahaja, yang penting sahaja. Ini terjadi pada diri saya sendiri ya. Okey. Ada yang dah pindah semalam, sebelah kiri ni balai raya, yang dah pasang kemah pun ada. Bukan saya tak nak pindah semalam, tapi kawasan rumah saya tu tinggi, kawasan dia tinggi. Tengok tu ditolak anak. Ambil orang koma, orang sakit yang koma. Ditolak memasuki balai raya. Okey, ni dah sampai jalan besar. Jadi saya mengambil keputusan untuk berehat di sini lah, di jalan besar. Ada satu kedai. Okey, ini pagi. Lebih kurang pukul 5 lebih. 5 lebih pagi. Menghampiri pukul 6 pagi. Saya sekarang duduk dalam kereta. Dalam kereta menunggu hari siang. Okey. Kita tengok bagaimana seterusnya. Ini jalan besar ya, menghubungkan Kuala Lipis Jalan Tot. Masih lagi air di bawah bukit sana. Jalan ni sebenarnya tinggi. Tempat saya berlindung ni tinggi. Di bawah tu itu Kot Takro, gelanggang Takro di bawah. Sekarang pukul 7.02 minit pagi. Sekarang pukul 7. Pukul 7 pagi, beginilah keadaannya. Ada rumah yang dimasuki air. Rumah saya alhamdulillah setakat ni belum lagi, belum dimasuki air lagi. Ini rumah jiran saya di kawasan yang rendah. Di kawasan yang rendah memang dah masuk air. Itu jalan menghubungkan rumah saya lah. Depan sana rumah saya. Sebelah kiri ni jalan juga ke perumahan lain. Ini depan ni ada gelanggang sepak takraw. Ini bangunan belia. Bangunan belia pun sudah hampir dinaiki air. Masih lagi pukul 7.04 minit pagi. Ini keadaan pukul 7.04 minit pagi. Ini saya cuba menyelamatkan diri lah. Bukan menyelamatkan diri. Tadi saya pergi rumah. Saya melihat rumah saya dengan menaiki sampan. Sampan yang dibuat sendiri oleh jiran. Saya ini tak berapa berani sebenarnya dengan air. Jadi macam kekok sikit saya mengayuh sampan. Ini dah tengah hari dah. Bukan tengah hari, 10.26 minit pagi. Ini 10.26 minit pagi ni. Air dah semakin tinggi. Semakin tinggi, tapi masih belum masuk ke rumah saya lagi, alhamdulillah. Saya mengemas apa yang patut.
dah hampir sampai. Okey, ini menantu saya. Dia cuba balik ke rumah. Tapi ini pagi tadi, cerita pagi tadi. Kita pulang balik pukul 7.4 minit pagi tadi. Bukan balik ke rumah, dia menolong jiran, mengangkat tilam jiran. Okey, bergotong royong. Penduduk kampung setakat ini alhamdulillah bergotong royong. Saya video ni saya tak sempat nak edit semualah, jadi saya post seterusnya. Okey, masih lagi dengan tilam. Satu lagi, saya upload video ni pun di tempat lain, di tempat yang ada line telefon, sebab di kawasan kampung saya elektrik telah dipotong sejak petang semalam. Memang tak ada elektrik. Okey, ini kawasan dia. Dah naik lah. Semakin naik pukul 7.25 pagi. Ha, ini pukul 7.25 pagi tadi. 5 hari bulan Januari 2021. Okey. Sekarang kita tengok. Dah semakin tinggi. Tapi alhamdulillah rumah saya masih belum dimasuki air lagi. Alhamdulillah. Rumah saya di hujung sana. Di hujung sana. Masih lagi saya cuba mengharungi sungai. 7.35 pagi, 7.35 minit pagi saya cuba pergi ke rumah lah, ke rumah saya, untuk melihat barang-barang yang harus diselamatkan. Sebenarnya bersimpang siur ni orang kampung cuba menyelamatkan barang-barang. Mai. Okey, ini di belakang rumah saya. Keadaan di belakang rumah saya. Saya minta tadi yang menoreh getah saya supaya mengutik getah. Saya pun ada tolong. Saya pun tolong mengutik getah sebelum dihanyutkan oleh air. Yang ni anak buah saya lah. Dia yang toreh getah saya. Saya minta dia tolong. Inilah saya, YouTuber merangkap pengutik getah skrap. Okey, kita happy-happy. Jangan stres-stres banjir, tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua adalah ketentuan Allah SWT. Kalau kita merasakan ini suatu beban, mungkin beli baru. Ada sahabat-sahabat kita yang lebih teruk daripada ini. Tapi saya alhamdulillah. Okay, saya cuba mengutik getah. Getah beku. Menolong anak buah saya. Tapi ke depan tu saya tak boleh nak kutik lah sebenarnya. Air dah dalam lah. Saya tinggalkan saja. Kutik mana yang sempat saja, saya kumpulkan setempat. Saya tak berani. Sudah dalam, saya tak berani. Okey. Seperti biasalah, jika tuan-tuan suka dengan video saya, tuan-tuan boleh like, share dan subscribe ya. Terima kasih kepada yang subscribe dan menonton video ini. Masih lagi mengutip. Keadaan di kampung saya sekarang ni agak kritikal lah. Agak kritikal. Okay. Saya cuba mengambil gambar di kawasan banjir sebagai bukti. Sebagai bukti. Bukan saya main-main. Inilah saya. Yang
banjir, masih lagi memindahkan barang, ada orang memindahkan barang. Yang sebelah rumah saya, anak buah saya masih lagi mengangkut barang, memindahkan barang daripada rumah ke penempatan banjir, iaitu ke Belah Raya. Waktu ini pukul 8.31 minit pagi. Kalau kita tengok, ramai lagi yang sedang keluar daripada rumah untuk menuju ke pusat pemindahan banjir. Masih ramai lagi. Isi menyelamat. Dah kembali. Kalau kita tengok air semakin meningkat naik, kerusi di rumah sahabat saya pun dah keluar daripada rumah dah. Ini dia dah keluar dihanyutkan air. Ini air haluk sana tu, haluk sana tu. Alhamdulillah ada sahabat yang cuba menyelamatkan kerusi tersebut. Dah kesau. Ini anak-anak muda yang membantu penduduk-penduduk kampung memindahkan barang-barang keperluan dengan menggunakan bukan bot, ada rakit-rakit yang dibuat sendiri. Itulah kreatifnya. Entahlah pengayuhnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.